Tiga. Balik lagi ke channel YouTube Mas Pen, dan di video kali ini saya bakalan mereview beberapa unit dari mulai 30 jutaan, 40 juta, juga ada yang 50 jutaan. Jadi buat kalian yang punya di antara budget segitu, sesuaikan dengan budget kalian, kalian pasti udah dapat mobil. Oke, kita punya beberapa unit di sini yang masih free. Ada 1 2 3 4 5 ya. 5 unit mobil dengan masing-masing harga mulai dari 30 jutaan. Kita mulai dari yang paling dekat dulu di sini ya. Jadi di sini saya punya Corona Absolute tahun 98. Jadi ini tahun yang paling terakhir nih. Tahun 98, tahun terakhir, warnanya hijau Tosca. Dan di sini saya nggak cuma review sama kayak yang lain-lain, jadi cuma review stok ini harganya ini, enggak. Kita bakalan review secara komplit pokoknya ya, dari kondisi mobilnya. Oke, mulai dari Corona Absolute dulu. Nah, untuk mobil sendiri, Corona Absolute ini sudah 2 kali pengecatan. Aslinya ini warna hijau tua, cuman ini di repaint ulang dengan warna hijau Tosca lebih terang, dan ini kelihatan manis banget, cakep banget karena warnanya sekarang jadi lebih terang ya. Tapi ini no dempul, ini mobil masih kaleng full total muter. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini di repaint ulang bukan karena tabrak, bukan karena kusem, tapi emang karena orangnya dulu pengen ganti warna. Oke, terus di sini untuk ban di sini masih ukuran standarnya, pakai ukuran ring 14 standarnya memang. Dan di sini velgnya juga masih velg aslinya. Pokoknya untuk mobil dari keseluruhan rapi ya. Kalau untuk yang pengen ngerti reviewnya, untuk masing-masing kemarin sudah saya review juga. Nah, oke, di sini untuk bagian belakangnya bang, kalian oke, bisa lihat ini. Siap. Nah, bagian belakangnya ini agak sempit ya, sorry ya. Yang pasti di sini untuk tahun 95 ke atas ini sudah lampu terpisah. Nah, ini mulus banget nih mobil. Pokoknya cakep lah, ini mulus ya. Kita jual mobil mulus-mulus pokoknya. Nah, untuk interiornya ini di cover dengan seperti ini, jadi kelihatan sangat sporty. Nah, ini coverannya juga bagus, nggak ada yang sobek. Komplit ya, dari jok, door trimnya juga di cover, sampai ke karpet dasarnya juga ditambahin coveran. Setirnya juga iya. Jadi memang dulu ini mobil rawatan, orangnya suka dengan coveran baru ya. Jadi emang macam-macam sih, ada yang suka original, ada juga yang suka di cover baru. Oke, ini mobil 39 juta kalian bisa bawa pulang, pajaknya hidup. Mobilnya cakep, mesinnya juga sehat pokoknya ya. Oke, sekarang kita ke Lancer GLXi tahun 93. Oke. Nah, Lancer GLXi tahun 93 ini merupakan tipe yang kedua ya, karena untuk CB4 ini ada 4 versi, sebenarnya ada 3 ya. Yang satu 1500cc mesin karbu, yang ini 1600cc mesin injeksi, dan 1800cc versi GTI. Terus ada juga yang Evo 2000cc katanya ya. Terus ini merupakan yang 16EV. Jadi ini GLXi, jarang ada sih ya yang injeksi, karena kebanyakan yang dibeli pada zaman tahun 90-an itu injeksi masih awam banget, jadi orang lebih suka di karbu. Tapi seiring bergulirnya zaman, sekarang mobil-mobil injeksi lebih banyak dicari. Oke? Dan untuk ukuran velg ini pakai ukuran yang fitmentnya pas banget. Ini ukurannya ring 15, velg transi, ukurannya depan 7, belakang 8,5, jadi celong belang. Mobilnya kelihatan cakep banget. Misalkan kalian perlu lihat review detailnya, silahkan cek video sebelumnya, sudah saya review tersendiri mobil ini. Nah, untuk interiornya ini juga interior original. Oh ya, untuk mobil ini minusnya pajaknya off 2 kali dengan harga saya pasin aja di 45 juta. Oke, bisa dilihat ini untuk interior. Oke. Ini juga original, mantep banget. Belum ada yang sobek. Masih rapi, setir juga masih original. Kisi-kisi AC utuh, tidak ada yang patah. Jadi ini insya Allah mobil
fun to drive, menyenangkan untuk dikendarai ya. Fun to drive banget. Apalagi warnanya putih kayak gini, pengecatannya juga luar biasa, mulus, no baret. Catnya baru, no baret, oke? Okay? Bang. Ini silakan di. Lama kita nggak menyebutkan news mincis kemencelang. Ya, oke. Okay. Iya toh. Pokoknya mobil yang ada di sini, pokoknya kategorinya news mincis dan kemencelang. Oke, okay, alright. News mincis kemencelang, pokoknya ya. Ya. Nah, ini tatanan-tatanan depan ini keren banget, di mobil Lancer GLX ini, mobil idaman anak muda banget. Jadi silakan 45 juta. Pecahkan piring kalian di rumah, minta uang ke papa mama, oke? Okay? Langsung ya. Mantap. Buat kuliah. Yes. Tapi harus kuliah yang pintar. Ya. Yeah. Oke, okay, kemudian di sini saya punya yang 55 juta, di sini Mercy Cibo dan ini tahun 94 transmisi automatic. Jadi jarang juga untuk Cibo yang matic karena kebanyakan manual. Pajaknya hidup, saya matic di 55. 55 juta kalian dapat Cibo matic, bodinya mulus. Untuk velgnya udah pakai ukuran ring 19, ban baru semuanya. Terus untuk interiornya nih lewat sini aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Interiornya masih original, AC-nya dingin, transmisinya smooth, automatic. Pokoknya ini mobil insya Allah juga tinggal pakai. Mobilnya wangi banget, masih wangi banget. Oke, untuk tampilan dari belakangnya bisa dilihatin bang. Oke, siap. Mobilnya soalnya cakep banget nih. Bodinya mulus, velgnya gede. Pokoknya ini mobil walaupun tahun tua tapi masih kelihatan mewah elegan di sekarang 2023. Kelihatan kalau kalian tuh masih konglomerat. Konglomerat. Oke, sekarang kita ke Maestro. Oke. Okay. Maestro dengan saya netin aja di 33 juta. Kalian dapat Honda Accord Maestro tahun 90. Terus ini pajaknya juga hidup. Ini mobil kemarin pas datang nggak kayak gini, jadi kemarin kita sudah melakukan perbaikan di laker roda baru, depan-depan semuanya, terus banyaklah untuk servis-servis kita sudah lakukan. Jadi ini kita di netting di 33 juta tahun 90, karbu, mesin 2000cc, mobilnya enak, velg ini sudah pakai velg ring 17, ini juga cocok buat anak muda. Terus untuk interiornya ini juga nyeni. Interiornya ini seperti sofa di tempat rumah kalian. Mantap banget. Ya, joknya sofa, motifnya keren. Cuma kita dapatnya kayak gini. Ini AC-nya juga super dingin banget AC-nya. Audionya juga sudah head unit, double din, touchscreen, power window, semuanya juga normal. Jadi untuk harganya 33 juta aja. Pajaknya itu. Terus di sini juga punya lagi, ini Honda Accord Prestige nih. Nah, dari sini kelihatan ya bang. Ini mobil spesial karena ini kalian bisa lihat nih, untuk cat sampai kayak gini nih. Ini epoxy dari zaman dahulu ya. Ini sampai keluar kayak gini. Karena ini memang original. Ini mobil original, orispad lah ya. Orispad, dan ini masih utuh banget kategori bodinya. Bumper masih ember banget ini. Belum pernah kesentuh sama cat. Nah, ini makanya harganya juga sama kayak Maestro, walaupun ini lebih tua, tapi ini 33 juta. Bentar, aku tak dari sini ya, bang. Oke. Okay. Nah, dari situ cakep banget ya. Dari situ cakep banget untuk mobilnya, masih lurus banget. Di sini juga. Nah, ini biasanya sudah ditambal pakai sealer, tapi di sini masih dalam ya, sedalam cintaku padanya. Nah, ini terus banyak belum di sealer ya. Ini paling dicari karena ini adalah Honda Accord Prestige tahun 88, lampunya yang udah bisa kayak gini, terus motifnya lurus gini. Ini memang mobil tahun 88 yang paling dicari adalah Honda Accord Prestige. Untuk interiornya ini juga cakep, AC-nya juga dingin, mesinnya juga halus, luar biasa nih mobil. Makanya saya jual di harga yang mahal. Kalau kalian bilang mahal ya nggak apa-apa, silahkan cari yang lebih murah.
tapi mungkin kondisinya bakalan di bawah ini, oke? Okay? Kita juga pernah jual yang murah, kondisinya di bawah ini. Nah, untuk pelek ini ukuran ring 17, ban juga masih tebel-tebel. Jadi ini sudah, ibaratkan ini juga style anak muda. Nah, untuk bagasi, utamanya kalau sedan, tahun tua harus. Nah, ini bagus, karpetnya baru. Nah, ini masih utuh, tidak ada ngopos. Ban serep juga ada, semuanya tersedia lah. Oke, balik lagi ke depan aja. Siap. Sementara itu dulu untuk stok yang ada. Silakan buat yang minat langsung hubungi nomor handphone yang tertera di judul atau di deskripsi. Kita dari mulai 30 jutaan sampai 50 juta biasanya menyediakan. Cuman untuk stok yang masih ada, sementara itu dulu. Seperti Corona, Lancer, Maestro, Prestige, dan juga Mercedes-Benz. Oke. Buat yang minat, kita lokasinya ada di Magelang. Masih banyak banget yang tanya lokasinya di mana, di mana, di mana. Kita lokasinya di Magelang, di New Barokah Auto Jaya. Silahkan cek di Google Map, silahkan datang langsung ke sini buat lihat unitnya. Silahkan dibeli. Pokoknya ya itu. Buat kalian yang masih muda, pecahkan piring, pecahkan gelas. Minta ke orang tua. Wes, jangan ya. Itu nggak bagus, jangan ditiru. Ya pokoknya selamat menabung buat beli mobil yang harganya 30 juta. Nabung ya, jangan minta sama orang tua. Nabung, kerja keras, oke? Okay?